Stadium Nasional Bandar Sukan Kuala Lumpur bagi kita menyaksikan perlawanan akhir Shopee Piala FA 2019, pertemuan di antara Perak menentang Kedah. Panan yang sekali lagi menerusi Nazirul, kali ini rendah dan diselamatkan oleh Ifwan. Brennagan dapat mengawal dengan baik. Brandon mencuba dan Kareka mencari ruang. Perak terus mengasah Ronaldo. Satu lorongan. Oh, hampir-hampir jaringan sendiri. Berazan kepada Kareka. Pekan yang mampu dicetuskan oleh anak buahnya. Marina Zero Naim. Bola terkena palang. Sepakan percuma ini. Sepakan terus Fizul dapat menampan. Satu lagi hantaran yang berjaya dilepasi dan keluar untuk Kedah. Fizul menyelamatkan keadaan. Azamuddin tiba. Namun kekasaran dan Amirul Azhan berada dalam situasi yang cukup bermasalah untuk Perak kerana beliau sudah pun dilayangkan kad kuning dan kini akan diarahkan meninggalkan padang dengan layangan kad kuning yang kedua. Ada Partiban, ada Ronaldo yang ada di bahagian atas. Partiban, selagi Paman, lambungan dari Paman. Kudus dapat menampan dan di situ Rosinado. Rizal dengan larian dari belakang. Rizal memberikan ruang untuk melakukan hantaran. Hanya berlalu di hadapan Fajrul Daniel. Sentuhan pertama dari Fajrul Daniel menggegarkan jarang Perak untuk Kedah berada di depan. Syarif Fikri Akmal hendak melihat kepada kemasukan tetapi terlebih dahulu diberikan peranda kepada Brennagan. Hantaran jauh dari Idris. Rizal, dan begitulah berakhirnya penantian Perak akan batal usang. Meraihkan kejayaan berkali yang kelima untuk mereka dijulang sebagai juara Piala FA. Dan kini secara rasminya untuk diumumkan Kedah selaku juara bagi Shopee Piala FA untuk musim 2019. Syabas, tahniah diucapkan kepada skuad Sang Helang Merah.